sehari ini kita akan membincangkan mengenai allometric growth. Nama pun allo, allo ini bermaksud tak sama ataupun different. Okay, so apa dia allometric growth ni? So allometric growth ni contoh dia selalunya adalah human organ. Okay, human organ di mana the organ grow at different rates from the rest of body. So di mana organ kita ini akan kata bertumbuh ataupun membesar ataupun increase in size dalam bentuk yang berbeza ataupun dalam rate yang berbeza. Di mana the changes in the size of organism accompanied by the change in the shape. So di mana size organism ini akan berubah, di mana change in the shape akan menyebabkan size juga berubah. Alright, so di mana apa yang berlaku adalah the relative size of the organ are different from the final size. So kita boleh lihat apa yang berlaku adalah kita punya size ketika kita bayi ke ketika kita dewasa, dia berubah. Okay, dia tak sama daripada awal sehingga ke final size. Okay, so macam kita bincangkan tadi, kita hari ini kita akan bincangkan pada human organ, di mana human organ ini ada pelbagai jenis contoh yang kita akan tengok. Alright, so kita akan tengok relationship between growth and development in human organ. Okay, kita pergi pada organ yang pertama, kita tengok head. Okay, head ini kalau kita tengok dalam graf itu, apa yang berlaku adalah bila dia start untuk membesar, masa kita kecil-kecil dulu, kita punya kepala itu tak membesar lagi. Okay, in embryo, the brain and the head will undergo growth and development in early phase of life. Tetapi dia akan menjadi besar bila kita undergo puberty dalam umur 10 hingga 12 tahun tu, kepala kita akan start lagi besar. Okay, so masa kita awal-awal tu dia masih lagi develop. Okay, seterusnya kita tengok pada lymphoid tissue. So kalau kamu tak tahu lymphoid tissue ni, kalau dalam bahasa Melayu dia kita panggil sebagai sistem limfa. Okay, di mana sistem limfa ini akan meningkat dengan galaknya pada umur kita 6 tahun lebih kurang macam tu, sehingga kita umur 18. Okay, so masa umur 10 tahun tu apa yang berlaku adalah dia hampir 200% daripada size of total growth. Di mana apa yang berlaku adalah ini disebabkan oleh untuk kita takut kita ada risk of infection. Masa kita kanak-kanak dulu selalu demam, selalu sakit. Kadang-kadang kita demam sampai bengkak-bengkak kan. Ini disebabkan limfa kita protect kita daripada penyakit tersebut. Alright, so bila kita dah mature, kalau kamu nak perasan bila kamu dah tua sikit, umur 20, 21, 22, kamu jangan demam. So bila demam sikit, memang sistem limfa apa ni, memang kata kita demam teruk lah. Tetapi kalau katalah keadaan normal, kita jarang demam. Okay, seterusnya kita nak tengok relative organ, di mana apa yang akan berlaku adalah relative organ ini dia akan increase bila kita start untuk matured. Maksudnya umur 18 ke 20 ke kita dah start fully develop. Okay, so contoh di kaki dan tangan kita sentiasa bertambah, bertambah, bertambah sehingga kita sampai tahap yang kita dah patut besar. Dan seterusnya kita nak tengok adalah sex organ, di mana sex organ ini tidak membesar-besar, slower than the whole organism during infancy but faster during puberty. So bila puberty sahaja, kita punya reproductive organ start untuk membesar dengan galaknya, di mana ini adalah last organ untuk develop and differentiate, iaitu reproductive organ. Okay, so sex organ ini last kali baru dia start untuk membesar. Sebelum tu dia akan slow saja, kecil saja, sebab untuk kita membesar dulu kita tak perlukan sex organ pada awal-awalnya. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.